lovers, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan. Serta klik tombol lonceng untuk mengetahui berita terupdate selanjutnya. Jangan lupa berkomentar ya guys. Dennis dibayar puluhan juta untuk bongkar perselingkuhan dengan RD. Akhirnya ketahuan. Dilansir dari suwaktu.com, Dennis belak-belakan perihal hubungan perselingkuhannya dengan pria berinisial RD yang masih berlanjut. Terbaru, Dennis mengatakan usai ia memberi pengakuan soal hubungan terlarang dengan suami dari salah satu artis terkenal di Indonesia, banyak beberapa orang yang menghubunginya. Beberapa pihak yang dimaksud Dennis merupakan para pemilik podcast agar mau buka-bukaan soal sosok RD. Tak hanya itu, bayaran mahal sampai puluhan juta rupiah jika dirinya mau belak-belakan soal hubungan Dennis dengan RD. Para pemilik podcast bahkan ada yang mau bongkar oleh Dennis siapa saja yang memberikan uang fantastis. Asli banyak banget podcast yang mau mengantri undang gue. Ada yang mau nawari sampai puluhan juta rupiah untuk undang gue. Tapi gue gak mau, kata Dennis, seperti yang diunggah di akun YouTube-nya dikutip pada Senin 14 November 2022. Ketika itu dirinya hanya ingin datang ke podcast dua orang saja, antara lain milik podcast Dennis Sumargo dan Deddy Kobusher. Saya inginnya dua podcast, dua orang podcast Dennis sama si Deddy. Sudah, habis itu gue mau stop bahas ini, jelasnya. Tapi ternyata arah angin berubah, Dennis justru semakin gencar membahas soal hubungan dengan RD di akun YouTube-nya dan Instagram pribadinya. Dennis yang sempat diundang di podcast Dennis juga akhirnya batal tayang, dirinya merasa dirugikan secara materi maupun waktu. Setidaknya dia mengaku sudah membayar 4 juta untuk biaya make up, dia juga sudah meluangkan waktu untuk 1 jam podcast tersebut. Dennis mengaku tidak menayangkan podcast itu dengan alasan tidak ingin kasus ini melebar kemana-mana, terlebih banyak menyinggung soal aib masa lalu seseorang. Nah, menurut kalian bagaimana guys komentarnya?